Semoga hari ini kita dapat uang yang lebih unik. Di sini bekas pembuangan-pembuangan sampah di zaman dulu. Kita cari bagian sini, katanya di sini pernah ditemukan uang koin yang sangat langka, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita cari. Wih, apa ini? Keong. Kita lihat di bekas-bekas sampah, ada aqua, segar, ali-ali itu bungkusan-bungkusan yang terdampar. Ini apa ini? Oke, yong. Kita coba periksa di sini. Siapa tahu ada. Dan mudah-mudahan saja ada, teman-teman, ya. Dia berasa seperti memegang batu kalau bertemu dengan uang-uang logam itu. Berasa dipegang, terasa keras. Mudah-mudahan... Eh! Apa ini? Wis, koin. Nah, ini dia. Akhirnya bertemu. Mantap. Warnanya agak sedikit kekuning-kuningan, mungkin karena pengaruh air. Air di ini, di dalam pasir, jadi dia terendam. Warnanya seperti emas. Kira-kira ini emas apa bukan ya? Mantap, teman-teman. Kita cari lagi, siapa tahu ada lagi satu ini. Kita taruh di sini sebentar. Kita cari lagi, siapa tahu ada temannya. Ayo keluar, keluar, keluar. Ih. Ah, ini dia lagi. Itu beneran. Nah, ini warnanya sudah hitam ini. Mungkin kebanyakan berjemur. Ya, ini uang koin apa ini? Ragam Garuda. Tahun 1998. Uang berapa ini kira-kira? 100 rupiah. Wow. Sampai sekarang masih utuh. Tapi warnanya sudah tidak terlalu jelas. Alhamdulillah. Dapat 2. Baik, teman-teman, itulah tadi yang saya temukan, uang koin 100 rupiah, dan tidak tahu yang satunya itu uang koin jenis apa. Dan artinya seneng banget lah. Dan juga terima kasih sudah bersama saya hari ini. Jangan lupa subscribe tulisan merah yang ada di bawah ini. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus Komel. Oh yes.